Puji Tuhan, semangat suara. Katanya mau bersyukur. Kalau lemes-lemes tidak bisa bersyukur, saudaraku ya. Mari hari ini kita mau betul-betul belajar bersyukur dan diajari untuk bersyukur. Saya minta tolong Bumul saja. Mazmur pasal 46 dari ayat pertama sampai ayat yang keenam. Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang keenam. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Amin. Saudara, luar biasa ayat ini. Luar biasa, saudaraku. Luar biasa, bumi bergoncang. Semua keadaan boleh berubah. Nanti saya bawa ke terjemahan, mungkin yang bawa terjemahan sehari-hari, Anda bisa baca dengan teliti, yang bawa terjemahan The Message, Anda juga bisa lebih teliti lagi. Tapi mari kita perhatikan ini. Ya, yang pertama, saudara. Yang pertama, saya ingin memberikan penjelasan tentang Korah. Orang kalau ngomong tentang Korah, saya tanya, ada yang tahu enggak tentang Korah? Yang berontak, ya, begitu orang ngomong Korah itu langsung identik brandnya itu kayak kalau Anda ngomong mie instan itu enggak umum, ngomongnya Indomie gitu saudara, biar mie-nya merek apa aja ngomongnya Indomie gitu ya. Nah ini saudara, orang kalau ngomong Korah itu sudah identik sekali dengan pemberontakan yang terjadi oleh Bani suku Lewi, Bani Korah, dan memberontak terhadap Musa dan Harun sehingga mereka mendapat penghakiman langsung dari Allah. Ya, itu Korah yang terkenal. Tapi saya ingin jelaskan hari ini, sebetulnya dalam Alkitab itu ada tokoh yang namanya Korah ini ada tiga tokoh. Ada tiga tokoh ya. Tokoh yang pertama itu Anda bisa, enggak usah dibaca, tapi saya jelaskan, itu Anda bisa baca di Kejadian 36 dari ayat 5, ayat 14, ayat 16 di 1 Tawarikh 1:35, itu juga Anda akan dapatkan. Siapa Korah yang pertama? Adalah keturunan Edom. Keturunan Edom, anaknya Esau. Esau ini kan lari berburu kesana kemari, akhirnya mengambil istri seorang Kanaan namanya Oholibama, dan beberapa orang anaknya, salah satunya adalah Korah. Nah, itu tokoh yang pertama. Tidak ada cerita lebih lanjut tentang Korah ini. Nah, tokoh kedua tadi adalah suku Lewi, punya Bani Korah gitu ya, punya Bani kok orang yang namanya Korah. Lalu Korah ini memimpin bersama-sama dengan Abiram, dengan apa itu di kitab Yudas juga ditemukan lagi gitu. Itu memberontak tadi yang saya sebutkan. Nah, tapi yang kita bahas sekarang ini adalah Korah yang disebut di dalam kitab Mazmur. Korah yang disebut dalam kitab Mazmur ini adalah tokoh yang baik. Manusia itu ingatnya elek tok ya. Lek elek gampang iling saudaraku, lek api gampang lali, bener. Elek iling terus. Kalau ada orang nyakiti hati Anda, ada orang, makanya kalau Korah gitu, orang langsung image-nya, wah yang berontak sama Musa itu, begitu. Padahal ada Korah yang lain yang tidak diperhatikan sepertinya. Korah ini adalah Korah, putra Korah, putra-putra Korah, Korah yang ada di zaman
kitab Mazmur, yang menulis di kitab Mazmur adalah seorang pencipta Mazmur. Anda, saya harapkan, ya, saya sarankan untuk baca Mazmur-Mazmurnya Korah ini, saudara. Waduh, begitu Anda baca, Anda bisa tergugah hati Anda. Mengapa? Karena dia luar biasa, ya. Korah itu kalau mau dicatat di Mazmur pasal 42. Lalu itu ada 12 ayat, ada 11 ayat, 12 ayat. Mazmur 44 sampai Mazmur 49. Lalu Mazmur 84 sampai 85, lubang di 86, 87, 88. Anda akan dapatkan rangkaian daripada Mazmur, syair, pantun yang dimazmurkan oleh penyanyi-penyanyi di zaman itu, saudara ya, yang ternyata penulis mazmurnya adalah Korah. Luar biasa? Luar biasa. Anda belum baca, nanti kalau Anda di rumah baca, Anda akan tahu. Salah satu di antaranya di Mazmur 42 itu, Anda ingat pujian, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Jiwamu rindu, begitu membawa kita hanyut, saudaraku ya. Mengapa? Mengapa bisa seperti itu? Bagaimana bisa terjadi yang seperti itu? Itu luar biasa, saudara ya. Itu kejadian yang luar biasa. Dan Bani Korah ini punya beberapa tugas. Yang pertama tadi, dia pencipta mazmur. Yang kedua, dia diserahi untuk jadi penjaga pintu. 1 Tawari 9, 1 Tawari 26, Anda bisa dapatkan itu. Lalu bukan hanya pencipta lagu dan penjaga pintu. Penjaga pintu ini adalah orang kepercayaan, saudara. Pintu bukan pintu siapa, pintu gerbang. Artinya penjaga keamanan kota, itu pemimpin pujian, itu pemazmur, penulis mazmur, penyair. Itu diserahi kepercayaan untuk keamanan kota. Dan saudara, kalau Anda tahu satu cerita di Alkitab, ingat lembah pujian? Ingat apa itu lembah pujian? Ketika Yehuda di bawah kepemimpinannya Raja Yosafat, sekali waktu diancam oleh musuh, Yosafat begitu ketakutan dan dia lari ke rumah Tuhan. Dia berdoa minta pertolongan Tuhan. Lalu Tuhan memberikan jawaban, kamu tidak usah takut, kamu tidak usah bimbang, kamu tidak usah khawatir, kamu tidak usah melok perang. Penjaga pintumu yang akan perang. Loh, kok bisa ya penjaga pintu perang? Kata-katanya bukan gitu, saudara. Nanti Bani Korah ini dengan dua bani yang lain akan menyanyikan puji-pujian. Dan ketika puji-pujian itu dinaikkan, musuhmu akan mati semua. Kamu gak usah perang, nyanyi yoi. Waduh, waktu zaman Yosafat terkenal ketika ada peperangan itu, Yosafat menyanyi dengan timnya, menyanyi, menyanyi, memuji Tuhan. Lalu ketika mereka menyanyi, saudaraku, malaikat Tuhan turun, perang, membunuh semua musuh-musuh Yosafat ini. Dan ketika esok paginya mereka melihat di depan sana, tempat musuh sana, sudah tidak ada lagi musuh, karena semua sudah mati terbunuh. Siapa yang nyanyi? Korah. Bani Korah. Putra-putra Korah. Luar biasa, mau dibaca yang ini? 2 Tawarikh 20. Ayat
yang keberapa ini, 19 sampai 24 kok banyak ya. Ketua Tawarikh 20 ayat 19 sampai 24. 2 Tawarikh 20 ayat 19 sampai dengan 24. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian nah, bagi Tuhan. Bani Kehat dan apa? Bani Korah. Korah. Ya, menyanyi, bangkit. Mereka berdiri. Lalu mereka menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Dengan kata lain, itu mereka menyanyi dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati. Mereka bangkit berdiri, bukan lemot-lemot gini, bukan saudara. Tapi mereka bangkit berdiri, mereka berseru, mereka berteriak sekuat tenaga, dengan segenap hati, segenap jiwa. Mereka menyanyi, memuji Tuhan. Terus bu, yang 20-nya. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada napi-napinya, dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Terus, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Ya, amin. Saya ingin menunjukkan kepada Anda kuasa daripada puji-pujian. Kuasa daripada puji-pujian. Pujian yang dinaikkan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Itu mengandung kuasa yang sangat besar. Penghadangan yang ada di depan itu Moab, Amon, Seir. Luar biasa. Musuh yang begitu banyak, yang begitu kuat, musuh yang menakutkan. Yosafat memang takut, saudara. Ketika dia dengar, aduh, diancam oleh suku-suku ini. Lalu yang namanya Yosafat ini langsung ketakutan. Tapi Tuhan ngomong, enggak usah takut. Akhirnya Yosafat beroleh kekuatan, pegang janji Tuhan. Dan Yosafat menyuruh pemuji-pemuji sesuai perintah Tuhan. Korah memuji Tuhan. Makanya lek kebaktian, ojo sik pujian, engko ae lek wis firman gitu. Bukan sira. Ternyata pujian ini Anda lihat luar biasa. Pelajaran juga adalah bagi pemimpin pujian, bagi singer, bagi pemain musik. Anda tahu ketika Anda bermain dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, ada kuasa yang sangat besar turun atas kita semua. Amin. Turun atas kita. Itu sebabnya main musik bukan asal-asalan, bukan sekedar, bukan kalau cover. Anda tahu ketika Anda bermain musik, ketika Anda menyanyi, ketika Anda memuji, kuasa yang sangat besar itu turun. Dan ketika kuasa yang sangat besar itu turun, maka semua penghadangan, tahu ya, kalimatnya tadi penghadangan ya, semua penghadangan, jadi penghalang jalan yang ada di hadapanmu. Penghadangan itu kan penghalang jalan yang ada di hadapanmu. Oleh kuasa puji-pujian itu dihancurkan semua. Tuhan buka jalan, Tuhan berikan kemenangan atas segala penghadangan yang sedang menghadang engkau. Amin. Ini sebuah pelajaran, saudaraku ya.
sebuah pelajaran. Bagaimana kita ketika kita memuji Tuhan. Saya baca tadi malam itu saya baca ayat-ayat yang saya sebut pada Anda tadi. Ini loh tulisannya Korah. Baca itu rasanya aduh luar biasa. Pujian bunga bakung yang di lembah. Itu juga tulisannya Korah, saudaraku. Luar biasa. Ada banyak berkat ketika Anda mempelajarinya. Mengapa? Nah, mengapa? Mazmur 45 ayat yang kedua. Mazmur 45 ayat yang kedua. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Waduh, Anda baca ini tidak rasa kan? Hatiku, katanya Korah, hatiku meluap dengan kata-kata yang indah. Kapan Anda bisa mengucapkan kata-kata indah? Ya kalau jatuh cinta, Bu. Waduh, gombal pinter. Padahal orang diem, tapi kalau jatuh cinta, waduh bisa. Ini yang namanya Korah ini, putra-putra Korah ini, yang ngomong hatiku. Jadi pujian, mazmur yang dituliskan oleh Korah bukan cuma berdasarkan akal. Bukan cuma berdasarkan kemampuan. Bukan cuma berdasarkan lihat situasi lalu keceplosan. Bukan. Tapi benar-benar merupakan luapan isi hati. Amin. Luapan isi hati. Luapan isi hatimu apa kira-kira? Kalau orang Surabaya ketemu teman lama, luapan isi hatinya apa? Misu. Ini bukan, saya berharap setiap anak-anak Tuhan punya hati yang meluap-luap dengan kata-kata indah yang disampaikan kepada raja. Jadi penghormatannya, dia meninggikan, dia mengagungkan berupa sajak-sajak yang sangat luar biasa. Puisi, pantun, sajak yang diucapkan merupakan luapan isi hati. Lidahku adalah pena seorang juru tulis, bukan cuma juru tulis, tapi juru tulis yang sangat mahir. Minta urapan Tuhan, supaya aliran urapan ini bisa mengarahkanmu untuk membuat sesuatu yang indah-indah di hadapan Tuhan. Ya. Mazmur 49 ayat 4 dan 5. Mazmur 49 ayat 4 dan 5. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Ya. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku? Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Ya, di dalam terjemahan sehari-hari, saudara, sini dituliskan, saya sengaja nulis yang lain, makanya bunyi. Mulutku akan mengucap hikmat. Dan yang direnungkan hatiku adalah pengertian. Apa yang kamu pikir? Apa yang direnungkan di hatimu? Ya, di sini katakan, karena yang direnungkan dalam hati adalah pengertian, maka yang terucap di mulut ini adalah ucapan hikmat. Lalu yang kelima, aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal dan akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Jadi bukan, ini Bani Korah ini bukan cuma menyanyi, bukan cuma pengarang lagu. Saya tadi sudah ajak Anda untuk mereksa bagaimana Bani Korah ini menyanyi. Nyanyian Bani Korah ini bisa bunuh bangsa Amon, bisa bunuh suku Moab, bisa bunuh orang-orang Seir. Saudaraku, ada kuasa Tuhan yang turun. Musuh itu perang-perangan dewek, paten-patenan dewek. Dan orang Israel, orang Yehuda ketika datang, musuh itu sudah tergeletak. Hari-hari ini saya tidak tahu. Tapi yang jelas ayat
menuliskan. Terus tadi ayat Mazmur 46 ayat yang keempat, ya. Ayat 3-4, bumi berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut. Tadi malam saya lihat televisi, saudaraku, pas lewat ini Trans TV-nya ngomong di Bogor sana, saudara, di Bogor. Orang-orang sekarang ini ketakutan. Tahu-tahu tanahnya retak semua, bergeser, lobang-lobang. Dan pergeseran itu masih terus, bukan cuma di Palu, saudara. Sekarang ini di Bogor. Waduh, di televisi di dunia berita, udah tahu pun apa berita apa, mengaku nggak ngikuti dari awal ya. Ayat ini bukan main-main loh. Ayat ini ngomong ayat berapa? Ayat 3 tadi, bumi berubah. Siapa mikir bumi berubah? Kenceng, gede, keker. Bumi berubah, gunung bergoncang di dalam laut. Ayat yang keempat apa? Ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat ini dalam terjemahan yang sehari-hari itu dituliskan kami dari ayat 3 ayat yang keempat. Dua ayat ini diawali dengan satu kata, sebab itu kita tidak takut. Awalnya ya, sebab itu kita tidak takut. Ayat 1 tadi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Di terjemahan sehari-hari, Allah perlindungan dan kekuatan kita. Dia itu selalu siap dan mampu menolong kita dalam segala kesesakan kita. Amin. Amin. Anda punya Allah yang luar biasa. Dia yang siap memberikan pertolongan. Dia adalah perlindungan. Dia adalah kekuatan. Perlindungan dan kekuatan itu beda. Dua karakter yang sangat beda. Perlindungan itu kita diem, dijagai, diamankan, dilindungi. Tapi kalau kekuatan adalah sebuah support, tambahan tenaga, tambahan energi, di mana kita pun harus bergerak, berperang, kita harus maju, kita harus tidak boleh menyerah. Dan Tuhan adalah kekuatan bagi kita yang membuat kita jadi berkemenangan. Nah, tapi yang hari ini saya lihat ini ya, tadi secara keadaan dunia sekarang itu gitu enggak? Bumi bergoncang, gunung-gunung goyang. Dalam terjemahan yang lain, kami berdiri tanpa rasa takut. Sekalipun kami berdiri di tepi tebing malapetaka. Ini di terjemahan The Message. Tepinya tebing malapetaka, bukan cuma di dekat tebing, tepi sudah pinggiran. Ini gini saudara. Oh, lebih lagi gini, sesuai kena titik bisa gelondong, bisa habis. Di tepi tebing malapetaka, meleset dikit ada malapetaka. Ya, tepi tebing malapetaka. Terus berani dalam badai laut dan gempa bumi. Badai laut dan gempa bumi. Lalu berhadapan-hadapan dengan deru lautan yang bergegas untuk menerpa goncangan-goncangan yang bisa memindahkan gunung. Ini saya ingin gambarkan, ini kan kata-kata di terjemahan baru itu gunung bergoncang, bumi berubah, airnya berbuih, tapi terjemahan lain itu tebing malapetaka, badai laut, gempa bumi, lalu deru lautan yang bergegas-gegas untuk menerpa dan goncangan-goncangan yang memindahkan gunung. Betul, saudara. Dunia ini sedang lenyap beserta seluruh isinya. Anda lihat keadaan dunia ini berubahnya cepat. Waduh, berubah. 2019 enak-enak. 2020 tahu-tahu PSBB. Waduh, COVID. Apalagi waktu Delta itu, saudara. Wah, dunia dibuat heboh. Indonesia juga heboh. Semua tempat kremasi sampai meledak-meledak, saudara. Orang yang hari ini Anda temui, oh mendadak besok kena COVID amblas. Lagi, itu COVID. Akan terjadi hal-hal yang lebih dahsyat lagi
menjelang hari Tuhan ini. Jadi keadaan dunia itu tidak bisa diandalkan. Dan Anda harus tahu, keadaan dunia yang bergoncang-goncang, keadaan dunia yang menakutkan, semua orang takut, semua orang ketir-ketir, semua orang jadi khawatir, semua orang jadi kehilangan nyali. Karena keadaan. Tapi, nah ini saudaraku ya, ayat ini, ayat yang kita baca tadi, yang pertama dituliskan di ayat pertama. Untuk siapa? Ayo, siapa yang baca? 46 ayat 1. Untuk siapa? Pemimpin biduan. Kalau di sini tadi ya, gumul ya, katanya song leader, itu ya, untuk pemimpin biduan, untuk song leader. Maksudnya apa? Song leader, untuk pemimpin penyanyi. Kalau pemimpin penyanyi dikasih mazmur itu, tujuannya apa? Supaya pemimpin penyanyi ini membawa para penyanyi, benar ya? Membawa para penyanyi, ayo, ayo re, nyari, nyanyi, ini song leader, ayo singer, nyanyi, ayo yang choir, yang kor, ayo anggota kor, nyanyi semua, gitu saudaraku. Terus saya tanya, cuma singer sama anggota kor yang nyanyi, Anda diajak nyanyi enggak tadi? Halo? Anda diajak nyanyi enggak tadi? Anda ikut nyanyi enggak tadi? Artinya, untuk pemimpin biduan, itu artinya, ayo kamu nyanyi, ajakan yang lain. Yang lain diajak, yang lain nyanyi, ngajak yang lain lagi, ngajak yang lain lagi. Artinya apa? Memberikan motivasi. Kalau Anda nyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan, gitu ya. Anda kira-kira gini, dalam nama Yesus, dalam nama, gitu kira-kira. Ku menang, atau ku menang bersama Yesus, gitu kira-kira. Enggak kan? Artinya, saudaraku, mazmur yang ditulis oleh Korah ini adalah sebuah mazmur yang menghimbau semua. Dan sebuah mazmur yang mengimpartasikan apa yang menjadi isi hati dari Korah, apa yang menjadi perenungan daripada Korah ini, untuk mengajak semua orang. Apa tadi? Biar semua jadi takut. Setuju ya? Karena bumi goncang. Ini loh keadaan, ini loh kenyataan, ini loh situasi. Di hadapanmu ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak penyakit, ada banyak keadaan yang bergoncang-goncang semua. Nggak, tetap nggak bisa diharapkan. Tapi, ayat tadi menuliskan, aku, katanya Korah, tidak takut. Amin. Artinya, bukan cuma Korah aja yang ngadepi itu. Semua kita, di hadapan kita ada banyak tantangan, persoalan, kekhawatiran. Semua menghadang di depan kita. Bumi sedang bergoncang. Bumi tidak tetap. Bumi sedang lenyap. Tapi, himbauan Korah ini menjadi satu kekuatan. Biarlah hari ini impartasi daripada suasana kuasa mazmurnya Korah ini terimpartasikan kepada Anda. Aku tidak takut. Ayo katakan, aku tidak takut. Ayo yang keras, 1, 2, 3. Aku tidak takut. Aku tidak takut. Aku tidak takut. Bukan tidak takut tanpa alasan, bukan. Tanpa, bukan takut, tidak takut cuma asal bunyi, asal ngomong, bukan. Tapi satu perkataan, satu pernyataan, aku tidak takut, itu punya dasar yang kuat. Dengan kata lain, kalau Anda ingat berapa waktu yang lalu, saya sempat bahas tentang sudut pandang. Sudut pandang, masih ingat? Ada yang eling? Ini saudaraku,
saya ingin bahas lagi. Aku punya perspektif yang beda dengan orang-orang itu. Amin. Aku ini punya sudut pandang yang beda. Jadi bukan asal ngomong, aku enggak takut. Tapi dia ngomong enggak takut karena dia punya dasar. Dia punya sudut pandang yang beda. Tolong saya ingin jelaskan yang sudut pandang ini. Gambarnya bisa ditampilkan. Saya tadi kasih dua gambar. Jejer bisa. Punya sudut pandang yang beda. Anda ingat waktu SMA diajari gambar perspektif? Ada yang enggak diajari gambar perspektif? Semua diajari gambar perspektif. Perspektif itu ada yang horizonnya di tengah. Jadi sudut pandangnya datar dengan tingginya matanya orang. Jadi gambarnya kayak ini. Ini perspektif ini dengan garis horizon mata yang sejajar di tengah. Saudaraku ya, sejajar di tengah. Satunya tolong, ini diperhatikan ya, ini diperhatikan ya. Nah, sama ini barangnya sama enggak? Bisa dijajar enggak? Dua. Barangnya sama apa enggak? Gambarnya enggak podo loh, saudara. Saya tanya, barangnya sama enggak? Enggak bisa jajar ya. Ini kan saudara perhatikan, sama ini. Barangnya sama enggak? Gambarnya enggak sama jelas. Gambarnya enggak sama. Ya. Barangnya sama enggak? Barang yang sama dari sudut pandang yang beda. Bisa jadi beda. Benar. Benar enggak? Anda ikat iklan, ada anak kecil ngeranggai pot kembang, ngeranggai belajar berdiri, terus di tempat mejanya itu ada taplaknya, habis itu ada di atas taplak itu ada pot kembang, pot mahal. Karena anak ini belajar berdiri, saudaraku, ketariklah taplak itu. Taplaknya ketarik, potnya ceblok, vas bunga ceblok, biar. Buat orang yang ngeliat itu responnya beda. Ada respon yang gini, waduh ini pot mahal-mahal, anak ini cek lancang, rek, beli lagi entah berapa ini. Tapi mbahnya, neneknya, biar pecah, lu cucuku bisa berdiri, gitu saudara, lu. Bisa ngerti ya maksud saya ya. Setiap persoalan, setiap keadaan, setiap fakta yang ada di depan Anda tergantung dari sudut pandang Anda memandang fakta itu. Bisa jelas? Ada persoalan di depan, khawatir, takut, petin, redek, kalah sebelum perang. Tapi saudaraku, ini Korah ini mau mengajak kita. Sebab itu aku tidak takut, karena aku ini Allah itu bagi kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Kalau dalam diri Anda, apa yang engkau renungkan dalam pikiranmu, apa yang engkau isi hatimu adalah firman, janji Tuhan, maka engkau akan punya sudut pandang yang beda terhadap fakta yang menghadang di depanmu. Tuh, tuwekku melok sopo rek gitu ya. Saya ini enggak punya anak, jadi terus lek mikir, tuwekku melok sopo rek gitu. Wah, oh, nak gitu ngelompok na duit sen, wah kayak gitu, ada orang gitu ngelompok na uang yang banyak. Sekarang itu loh di Sentul, di Bogor ada 1 bulan 15 juta, 1 bulan 50 juta, hidup mewah, orang tua-tua dikumpulin, diseneng-seneng no, dia ada apa no gitu sen. Jaminan? Anda tanya, ini sudut pandang. Anda masih ingat? Di perspektif itu ada sudut pandang dari titik jongkok.
Kalau ini gambarnya ini kan di, ada di tengah gini garis horizonnya. Kalau garis horizonnya yang ada di bawah, waduh ini plafonnya ini kelihatan gede. Coba Anda jongkok gini lah, nggak usah gambar dah. Anda lihat ini, oh gini. Anda lihat ke saya sekarang ya baliknya. Saya lihat ke pintu itu. Ya wajar-wajar, biasa-biasa. Tapi coba Anda jongkok. Plafonnya gede. Ini kok jadi masalahnya jadi lebih besar daripada faktanya. Fakta-fakta, tapi sudut pandang mempengaruhi realita yang kita pandang. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Saya rindu menggugah supaya jemaat di sini itu punya pandangan seperti pandangannya Asaf, Korah. Terus ada lagi perspektif mata burung. Saya kalau cari nanti cari di Google gambaran perspektif mata burung. Semua jadi kecil saudara. Oh, kayak mata burung kita ini jadi kayak burung di atas, anggap aja naik di atas bubungan lalu lihat di bawah. Atap-atap rumah itu enggak cilik loh. Atap rumah ini kan gede, satu rumah berapa. Tapi kalau itu Anda ada mata Anda perspektif mata elang istilahnya. Itu ada sudut pandangnya dari sudut atas. Maka semua yang ada di bawah kecil. Sekarang saya tanya, sudut pandangmu ada di mana? Datar? Wajar-wajar. Mau duit, bekerja keras. Keringat, itu mendatangkan hasil. Benar tak? Keringat mendatangkan hasil. Tuhan bilang, sekalipun kamu berjerih payah, jika bukan karena berkat Tuhan, tidak akan punya hasil apa-apa. Saudaraku, sebuah himbauan daripada Korah. Tetapi aku punya sudut pandang yang beda dengan orang-orang pada umumnya. Orang-orang lihat gunung bergerak, orang-orang lihat bumi bergoncang, orang-orang lihat ada gelora, orang-orang lihat ada tebing petaka. Takut semuanya. Tapi dia ngomong, aku beda. Aku punya sudut pandang yang beda. Sekalipun aku ini loh berdiri di tebing petaka, aku tidak takut. Aku berani. Karena apa? Karena Allah adalah kekuatan dan perlindungan. Itu bukan cuma kecap nomor satu, tapi betul-betul terbukti. Amin. Amin. Saya enggak tahu situasi dunia besok lusa, lusa lagi mau terjadi seperti apa. Kita semua enggak tahu. Tapi satu perkara yang kita harus tahu, kita diajak oleh Korah ini untuk punya sudut pandang mata elang. Ada di atas kok. Semua goncang, semua berubah, semua beralih. Memang besar persoalan itu. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ayat bukan cuma ngomong itu. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini saya tidak tahu khawatirmu. Saya tidak tahu takutmu. Tapi yang jelas, sebuah ajaan punya sudut pandang yang beda. Pakai perspektif mata elang, pakai perspektif yang benar. Tarik mata ini ke atas. Kita ini bukan ada di posisi bawah. Kita ini warga kerajaan sorga. Jadi kalau ngelihat harus mata dari sorga. Amin. Mata di surga itu mata burung, mata elang ada di atas. Melihat bumi. Tak ketok saudaraku. Banjir. Cuma dilihat gini, banjir. Kalau Anda ada di tengah, banjir kelelep, kelelep, kelelep. Gitu saudara. Tapi kalau Anda ada di atas, banjir. Banjir. Gempa. Ya gempa. Makanya Korah ini bilang, aku berani. Sekalipun berdiri tepi tebing. Sekalipun bergegas itu ombak laut gelora, sekalipun bergegas untuk menghantam, aku berani. Amin. Dan ayat bagian-bagian terakhir tadi, karena apa? Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Ini kota Tuhan di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tempat suci yang maha tinggi ini didinginkan dengan
air mancur. Terus dengan sungai yang memercikkan kegembiraan. Dengan sungai yang memercikkan, bayangkan yang di sana gelora, ombak menerjang, angin menerpa. Kota Allah, tempat kediaman Tuhan, Allah ada di dalamnya. Kota Allah, kota itu tidak ikut goncang. Kok aneh ya? Gitu. Kok aneh? Karena apa? Allah akan menolongnya. Allah yang akan menolongnya. Kota Tuhan, tempat yang suci, tempat yang maha tinggi. Sementara di tempat lain ombak menerjang, bergegas-gegas untuk menyerang. Tapi ini ternyata di kota Allah itu air mancur. Loh ya apa? Anda percaya ombak yang bergegas menerjang di sini bagi anak Tuhan bisa jadi air mancur yang mengalir, menghiburkan. Tuhan bisa membalik fakta, saudaraku, yang tidak terjangkau oleh akal kita. Itu bisa dibalikkan faktanya menjadi keuntungan bagi kita. Waktu, kalau tidak salah 98 ya, atau tahun berapa, yang dolar 2.500 jadi sampai 17.000. Ada yang bangkrut ente-entean, yang utang luar negeri, ada yang habis. Tapi ada orang-orang tertentu, kuasa Tuhan bekerja di saat itu loh, dia bisa nebus utangnya. Dia punya simpenan dolar sedikit, utangnya wake, terus dijual, emasnya juga jadi naik. Padahal emas krempel-krempel titik-titik didol, saudara, nebus utang. Dia bebas utang di saat dunia ini buat dunia air menerjang. Bagi Tuhan di kota Allah, air ini bisa jadi air mancur. Luar biasa, saya yakin Anda pernah mengalami situasi-situasi yang begitu menegangkan. Ternyata di dalam tangan Allah, Allah bisa mengubahkan menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Kutuk, sebetulnya iblis itu kirim kutuk, iblis kirim ketakutan, teror. Tapi bagi Tuhan, di tangan Tuhan, teror itu bisa diubahkan jadi berkat yang luar biasa. Bahkan di sini dikatakan bukan air mancur saja, tapi didinginkan dengan apa? Sungai yang memercikkan kegembiraan. Saya ini rada suka dengar percikan, suara percikan air, saudaraku ya. Karena ketegangan apa itu kricik-kricik-kricik kok ya enak. Artinya anteng gitu ya. Jadi lebih bawa suasana. Anda tahu, sementara di tempat lain kuape goncang-goncang, goncang enggak karuan. Tapi bagi orang yang tinggal di kota Allah, Allah itu penolong sangat terbukti, dan kegoncangan itu enggak berarti apa-apa karena Allah di kota Allah, Allah ikut bekerja. Mereka tetap tenang karena ada jaminan dari Yang Maha Tinggi. Amin. Dan terakhir, saya ingin katakan, serahkan semua khawatirmu. Amin. Anda punya khawatir? Tadi takut bangsa-bangsa jadi celaka. Itu kalau Anda nanti lihat, baca ya di kitabnya suratannya Bani Asaf ini, Bani Korah ini, surat di Mazmur 44, di Mazmur 44 ya, ayat 3-8, terus di ayat itu tadi 46, di Mazmur 47-nya dari ayat 1, puji-pujian penyembahan karena Allah sudah mengubah keadaan menjadi luar biasa. Di pasal 44 ayat 3-8 itu, bangsa-bangsa hancur lebur, suku bangsa hancur semuanya, tapi Tuhan membuat orang-orang pilihannya justru menjadi bertumbuh dan berkembang biak, saudaraku ya. Nah, ini saya tambah dengan soal Anda khawatir, Anda punya kekhawatiran? Enggak kok Bu, aku enggak khawatir. Temenan ta gitu. Temen enggak khawatir apa khawatir? Khawatir apa enggak? Coba dilihat ini, Petrus apa? Bentar, Pak cari ini. Mazmur. Ada beberapa hal ya untuk melepas kekhawatiran.
Mazmur 37 ayat 5, enggak usah dibaca. Di situ serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepada Dia. Dia akan bertindak untuk engkau. Amin. Ada yang khawatir hidupnya, tapi kekhawatiran tidak menambah sejengkal umur, tidak menambah kebahagiaan, malah menghabiskan kebahagiaan. Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidup itu. Hidup ini loh punya Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, maka Dia yang akan bertindak bagi kita. Kita tidak sendiri, Dia yang akan bertindak kepada kita. Amsal 16 ayat 3, serahkan perbuatanmu, serahkan rencanamu kepada Tuhan, maka semua yang kau rencanakan itu akan terlaksana. Serahkan keinginanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ya, tadi apa? Hidup, keinginan atau rencana. Lalu Mazmur 55 ayat 22. Ya, ini persoalanmu. Ini semua di dalam bahasa Indonesia cuma ditulis serahkan khawatirmu. Tapi di Mazmur 55 ayat 22 ini, serahkan ini kekhawatiranmu, serahkan persoalanmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ia akan menolong engkau melepaskan persoalan itu dan memberikan jalan keluar kepadamu. Amin. Punya persoalan? Punya masalah? Kayak Yosafat di depan, waduh, menakutkan sekali. Tapi Mazmur 55:22, persoalanmu itu serahkan kepada Tuhan, maka Dia akan menolongmu, memberikan jalan keluarnya. Amin. Memberikan jalan keluarnya. Anda mau jalan keluar? Ya, Dia tidak akan membiarkan kita goyah. Ya, dan 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkan semua kekhawatiranmu kepadanya. Ialah yang akan, ditulis di sini, mempedulikan. Memelihara. Tapi ayat terjemahan yang lain bukan cuma melihara. Ia peduli pada keadaanmu, dan Ia akan memelihara kamu. Baca aja yang ini, dua ayat penutup. Mazmur 55:22 dan 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ayo, ini. Mazmur 55 ayat yang ke-22. Ya. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkan khawatirmu. Dalam terjemahan yang lain, serahkan persoalanmu. Jadi Ia akan memelihara. Ia akan memberi apa? Memberi jalan keluar. Ia akan memberikan jalan keluar. Ia akan menolong. Ia akan mengangkat bebanmu. Gak main-main, punya beban. Ya lo, aku mikir anakku sing siji lo, nuakal gak ilok-ilok. Aku serah gue ya. Di atasnya sendiri gak bisa. Tapi kalau diserahkan kepada Tuhan, kita bawa dalam doa kita, dengan mata burung elang, kita ngelihat ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada tangan kuasa Tuhan yang mampu mengubah segala keadaan. Saya ini dulu ya rada beling, saudaraku. Kalau mama saya lihat, saudara itu bilang, arek iki besok dadi apa, belinge ngene gitu. Tapi saya tahu mama saya itu berdoa terus buat saya. Sing beling, bolosan, yo, nuakal, saudara. Sekolah bolos lagi, gitu ya. Wayahe sekolah, mlaku-mlaku, jalan-jalan. Jadi apa? Tapi berkat doa, ada tangan yang luar biasa mengubahkan keadaan. Kamu tidak tahu apa yang ada di hadapanmu, tapi bawa dalam doa. Di dalam tangan Tuhan, melalui kuasa Tuhan, ada sebuah pertolongan yang mengubahkan keadaan. Inilah yang dinyanyikan Korah. Inilah sebabnya Korah itu mengajak, punya perspektif yang sama dengan perspektifnya Korah. Amin.
punya sudut pandang bahwa apa? Allah itu penolongku, sangat terbukti. Allah itu perlindunganku, Allah itu kekuatanku. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Allah kekuatanku, Allah perlindunganku, Allah kekuatanku, Allah perlindunganku, Allah penolongku, sangat terbukti. Amin. Pertolongan, kekuatan, perlindungan. Ayo. Kekuatan, pertolongan, perlindungan. Terus sangat terbukti. Ayo, satu, dua, tiga. Allah itu kekuatanku, Allah itu pertolonganku, Allah itu perlindunganku, sangat-sangat-sangat terbukti. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Amin, amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan dahsyat. Kita bangkit berdiri.